Sabar, Bang. Ngapain, Bang? Dim, turun dikit, Dim. Boleh, Dim? Boleh. Tunggu. Bentar. Tanya yang royokan ya. Nanya. Cai. Yuk, bareng-bareng aja gitu, cuman udah pada tahu ya pak. Nah terus akhirnya gue ke villa lagi, gue beresin baju, gue bilang sama kakak, bangun kak, ayo kita pulang sekarang. Terus kata si ponakan nih, Ateh, ini ada yang ngabarin nih, katanya bapak udah nggak ada. Bapak mana? Nggak tahu nih, bapak Niman katanya udah meninggal. Lalu gue kaget, lalu gue langsung nyikup dia. Pak, bapak beneran nggak ada? Enggak, bohong. Itu bapak mau bapak Niman kali gitu. Dia berusaha untuk menangin. Udah datu ibu teriak-teriak tuh di dia. Udah datu, ayo malam itu juga langsung berangkat. Baru udah dipegang-pegang dia. Jam sama satu kita berangkat ya pak. Dia pun sempat video call. Kalau bapak nggak terakhir, sempat video call. Iya bang, kita ikhlas, udah ikhlas bang, udah bang, udah datu. Udah. Udah sempet video call sama dia, cuman gak sempet video call sama gua. Di video call udah begitu, udah lu sudah gak ada katanya. Ya udah gua jam setengah satu, gua berangkat jam berapa kamu nih? Jam 11 kurang lebih, jam sudah lewat. Jam 11 lewat, udah gak ada, gua pulang dari Malang jam setengah satu kurang. Warok. Ini udah, di perkiraan itu, kita ke Malang itu berapa jam, kan 16 jam ya? 14 paling 14 lambat, paling cepat 12. Jadi kita hajar 8 jam. 8 jam. Jos. Tapi tuh sempat tapi tadi sempat kita perjalanan sempat keder ya, Pak. Cuman logika aja. Abang gua gitu. Sempat namanya map kan gak mungkin kan di catering kuartal. Tapi lewat hutan, begitu lewat hutan ketemu tol lagi. Ya, jadi kayak di kaderin, tapi ternyata di kaderin itu bikin jalur cepat, bukan asli nama gua. Tapi ternyata jalur cepat gitu loh. Aturan 10 jam jadi dikurangin 2 jam jadi 8 jam. Kayak gitu. Oh, tapi bapak sendiri ada riwayat sakit enggak sih atau gimana? Bapak sendiri emang udah ada riwayat sakit dari lama. Kemarin itu uangan, sakit, kesembuh, sakit lagi kayak gitu-gitu kan emang awal-awal. Dari yang gua viral juga kan emang udah sakit. Cuma makin kemarin kan namanya penyakit. Ya udah. Berobat jalan. Nah terakhir juga gua berangkat. Yang gua nyesel tuh. Gua berangkat ke Malang, gua sempet izin sama bapak. Biasanya kan gua izin. Kerja gua izin. Lalu salim. Tapi ini enggak, berangkat ke Malang gak izin. Karena udah malam. Tapi tuh Ben, tapi kita juga awal-awal udah ngeliatan kayak enak. Dia udah gak ngasih, udah gak usah berangkat. Tapi yang namanya kita juga orang tua angkat. Akhirnya kita berangkat juga sama klien. Tapi gue gak izin sama orang tua, bapak yang gue selin kayak gitu. Sakitnya mungkin apa sih kok? Sakit orang tua, asma. Sakit asma. Udah lama berarti? Lama. Kok? Sosok bapak seperti apa sih di matamu? Sosok bapak ini ya, figur bapak di mata gua, matempo yang orang tua yang benar-benar ngedidik anaknya, kerja keras, yang ngajarkan anaknya mandiri. Itu aja sih, bapak itu hebat. Terakhir komunikasi. Komunikasinya. Nanya udah kemana? Terakhir dia minta, kan gua habis bikin itu kan, bikin sahur. Dia minta beli kasur. Dan semua bilang. Bilang
mau berangkat kerja, dia nanti diri ya. Nanti gak usah. Kok katanya juga sempat mau ada niatan beli ambulan untuk di masjid. Sebelum meninggal gak ngomong sama dia. Wah, gue keingetan banget dah. Gue pengen beli mobil ambulan. Tengah hari juga ngomong sama dia. Gue cari yang murah murah yang seger. Iya nanti beli. Tapi lama berhasil lagi nih. Gak ada yang murah. Mungkin ini gak bertanda buat mama gak ada kali ya. Sama tadi di jalan. Ya Allah, coba kemarin kalau gue beli dari kemarin, bapak gue udah dibawa ke ambulan. Dari hasil gue gitu. Ya gue seselin kayak itu. Emang ada niatan mau beli mobil ambulan buat masjid. Masjid. Emang dari kemarin kepikiran aja sama dia ngomong. Di mobil ambulan masjid, kita belum punya mobil ambulan. Ngomong sama dia. Ya nanti insya Allah kita beli ya. Kita beli yang second-second. Sabar ya. Thank you.